nasib bayi tak jatuh. Ah, eloklah kau orang datang. Nah, kau kutip semua telur dalam tu. Lepas tu bagi kat Atuk. Itulah, kacau waktu lagi. Kan dah kena buat kerja. Tak apa, kutip telur seronok. Mari. Thank you.
是什么玩意儿？Pergilah tengok sendiri. Orang tengah sedih, korang main-main pula. Mana ada main-main? Kita orang nak tolong. Tengok, kita orang jumpa ni. Elah. Jadi? Itulah kakak tak tahu. Inilah bulu dinosaur yang rosakkan kebun opa. Dinosaur? Tomato opah kau pun rosak macam ni. Bukan tomato je. Cili, sawi, semua. Kebun opah rosak habis. Semua sebab binatang ni. Iya. Cuba tak tengok.
pernah pula nampak telur dan bulu pelepah macam ni. Ingatkan apa ni? Ingatkan atau tahu? Tengok burung macam ni. Warna dan bulunya pun. Tengok. Sama kan? Maknanya inilah yang merosakkan kebun opah kau. Betul. Hah? Atuk. Tengok kau. Hah? Oh. Jadi burung ni jugalah yang merosakkan buah jambu atuk. Apa lagi tu? Mari kita tangkap. Dia orang kejar burung. Kau pergilah ikut. Mana burung-burung tu pergi? Menyorong kau. Mana burung-burung tu semua? Tak tahu. Inilah kita orang tengah cari. Wah! Sini-sini. Ada telur dinosaur. Besarnya telur. Sama ya? Macam kau punya itu. Banyak garam. Burung
burung tu garang sebab rasa terancam. Tak selamat. Dia ingat kita ni semua nak ambil telur tu. Oh. Burung-burung tu mungkin dari negara cuaca sejuk. Dia singgah sini kerana cuacanya sesuai untuk telur. Dan senang dapat makanan. Apa nama burung-burung tu? Burung ayam goreng. Entahlah. Tapi yang pasti, burung-burung adalah burung migrasi. Migrasi? Apa itu? Maknanya, burung-burung tu akan terbang balik ke tempat asalnya. Nasib bayi tak jatuh. Ha, eloklah kau orang datang. Nah, kau kutip semua telur dalam tu. Lepas tu bagi kat Atuk. Itulah, kacau Atuk lagi. Kan dah kena buat kerja. Tak apa, kutip telur seronok. Mari. Ambil je lah. Kita kena.